Soekarno di ibu kota, Sudirman di hutan. Hasilnya, kekecewaan tentara kepada Soekarno juga diungkapkan A.H. Nasution. Memang cukup mengecewakan berita yang masuk ke daerah gerilya, terutama kejadian di istana dan lain-lain di tempat resmi. Pembesar Republik yang tertinggi keluar dengan pembawa bendera putih dan kemudian ditawan Belanda. Soekarno minta dijamin keselamatan dirinya, anggota kabinet, dan keluarganya, serta pembantunya, dan berjanji tak akan meninggalkan istana. Jenderal Sudirman saat itu menginginkan tentara Indonesia bersama rakyat. Perang total melawan agresi militer Belanda. Namun, Soekarno memilih tertangkap tanpa perlawanan, yang diduga untuk mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Soekarno berpikir akan sia-sia ikut perang gerilya kalau toh akhirnya tertangkap. Karena itu, Soekarno memerintahkan Letkol Soeharto menjemput Jenderal Sudirman di hutan. Jenderal Sudirman yang marah tentu enggan menuruti perintah. Dalam perang gerilya, Jenderal Sudirman bersama pasukannya sudah habis-habisan. Hingga ia ditandu, karena paru-parunya mati sebelah. Namun, jiwa prajurit Jenderal Sudirman memaksanya pulang dan kembali ke ibu kota. Bersambung, Rim sudah nonton.